Apa kata aku dulu? Dia tak nak tunggu. Tapi dia terlalu panas ni, sahabat. Sebab dia tak nak dia terencat. Sekali kita balikkan, sahabat. Tinggir. Bayu macam ni, sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kurang ni, sahabat. Siap sudah pekasam ikan lais belado. Cara makan, sayang. Okey, jom. Assalamualaikum, sahabat. Semoga semuanya sentiasa sehat dan ceria selalu di samping keluarga tersayang, sebagaimana APSS dan makcik kamera di sini. Sahabat, semoga sentiasa di dalam perlindungan dan kerahmatan Allah juga. Amin. Sahabat, berkesempatan pagi tadi ke Pasar Tani, Jalan Umar Batu Pahat, kita cari pekasam. Jumpalah pekasam. Dan yang paling menarik, kita jumpa pekasam ikan lais. Jarang-jarang kita jumpa. Sahabat pernah jumpa ke? Kalau tak pernah jumpa, jom kita layan video ini sehingga habis. Kita tengok apa yang APSS buat. Dia beli ikan pekasam ikan lais. Pekasam ikan lais kita nak goreng. Jom kita layan. Kita goreng sama-sama. Kita makan sama-sama. Dan jangan lupa, sahabat, seperti biasa, subscribe, like dan share jika belum. Dan terima kasih saya ucapkan atas segala sokongannya dan maaf atas segala kekurangannya. Semoga ia memberi kerahmatan, keberkatan kehidupan kepada kita. Jumpa lagi di video-video yang akan datang. Jom kita layan. Okey, sahabat, selanjutnya kita nak masak goreng ikan pekasam. Kita nak masak ikan pekasam. Cuma spesialnya kali ni, sahabat, saya menggunakan ikan pekasam goreng, yang ikan pekasam yang saya beli daripada Pasar Tani Batu Pahat tadi di Jalan Umar. Ikan dia ni boleh tahan juga harga ni, sahabat, sebab ikan ni pun jarang-jarang kita boleh dapat. Saya gunakan pekasam ikan lais. Tengok ni, sayang. Kita tak pernah masak setakat ni, kan? Memang susah nak dapat. Ini ikan lais yang saya nak goreng, ya, sahabat, ni. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik ni. Yang ini dia punya beras dia. So, pertama, siap pertama kita ialah kita potong halus. Kita potong bawang ni. Tapi kalau elok, sahabat, gunakan bawang apa, sayang? Kecil. Bawang kecil lagi sedap, sahabat. Kita potong, tapi bawang besar, bawang kecil tak ada. Bawang besar pun boleh lah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Hakim. Bukan macam ni. So, lada. Lada pun kita potong, potong ikut apa, sayang? Ikut selesa kita lah, ikut selera, Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak boleh kecil sangat. Tak boleh kecil sangat, tak boleh ni. So, jumlah dia pun ikut selera, ikut kepuan kita lah, sahabat. Kalau kita kuat makan pedas, kita nak makan lada dia, jemput dipersilakan. Okey, bismillah. Lebih kurang dia macam ni, sahabat. Kita dia nak pedas ni. Kalau nak pedas, gunakan yang merah je. Cukup pasal ikan. Takutlah dia tu tak dimakan sangat, kan. Okey, sahabat, lebih kurang dia macam ni. So, yang ini kita potong macam ni. Kita sediakan, yang ini untuk kita makan. Kita perah. Kita perah, sahabat. Okey. Kita juga, ataupun yang suka digunakan imani paste, kita pulang kita gitu macam tu, Okey. Jom, sahabat, kita goreng ikan ni. Pertama sekali kita panaskan kuali. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak dia sekadar yang mencukupi lah, sahabat, tidak mau terlalu banyak pun tidak, sebab apa, minyak ni kalau terlalu banyak nanti sayang pula, sayang. Okey, lebih kurang macam inilah, sahabat, digunakan. Tunggu dia sehingga panas. Okey, sahabat, lebih kurang macam ni, kita terus gorengkan ikan dia. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya tak nak tunggu api dia terlalu panas ya, sahabat. Sebab saya tak nak dia terencat. Terencat apa ya? Terperanjat. Saya nak pergi burung jari. So, kita goreng je garing. Jangan dibalik-balikkan sahabat ya. Kita agak-agak aja lebih kurang 5 minit ya. Bau dia harumnya sahabat. Satu taman ya. Satu taman bau ikan pekasam. Ikan apa yang ni? Ikan lais. Sahabat boleh tengok ikan lais tu macam mana rupa dia. Memang susah nak dapat ikan ni. Ini ikan darat ya. Ini kira suku sakat ikan tapah ni kan ya. Rupa-rupa gaya betul macam ikan tapah, tapi ikan tapah besar ikan lais. Ini kalau biasa pun boleh besar kan ya. Nanti masak gulai sedap ya. Soalnya api ni jangan terlalu kuat kan ya. Pasti kuat nanti dia hangus pula. Dia tipis kan? Sebab dia tipis ya. So saya, kita ada beli ikan apa tadi lagi kan ya? Ikan puyuh ya. Ada jual itu kan ya. Okey sayang macam ni? Belum lagi ya. Tengok dia pasal siang belum macam garing. Dia pasal siang betul tak garing. Dia kuning sikit. Kuning sedikit saja ya. Okay. Kita tunggu sedikit kuning baru kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak tahu dia masak ke tak sahabat ni. Kita tengoklah dia punya ni. Buah-buah ni. Ini saya nak campur petai ke tak? Tak. Bawa kebalikan yang tu. Yang tu juga kan. Ini dia betul ya. Okey sahabat, lebih kurang macam ni. Dah agak garing macam ni. Kita boleh angkat. Bismillahirrahmanirrahim. So kita goreng baki dia. Bismillahirrahmanirrahim. So sekali kita balikkan sahabat sehingga dia masak dan kita kaut mana-mana beras-beras dia ataupun kita panggil bukan beras sayang ni apa? Apa sayang? Panggil ni. Ya. Bengap baby betih betih dia. Saya tak cakap bengap sahabat, cakap sendiri Bismillahirrahmanirrahim. Cukupan dia macam ni sahabat. Api jangan terlalu kuat kalau api terlalu kuat dia cepat hangus, tapi dalam dia tak masak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jadi ikatkan. Sambil itu kita masukkan yang dah masak tu ke dalam pinggan. Kita susun dulu mulik-mulik. So okey sahabat, dah masak macam ni cantik macam ni, kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terus kita masukkan bawang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terlupa sahabat ya. Kita juga gorengkan ni sahabat ya. Gorengkan ni. Beras. Beras dia tu ya. Ataupun bertih lah ya. Beras bertih dia ya. Kita goreng dia. Dia naik garing sama ya. Okey sahabat. Goreng ya. Bawang dia sehingga sedikit garing ya sahabat. Dia kalau garing dia ya. Kalau garing dia sedap sayang ya. Kalau basah. Dia kurang kurang mantul lebih kurang dia macam itu Ini hakikat ya sahabat, mana yang memang betul dia kita kena cakap untuk pengajaran. Kalau tak nanti terbuang tak dimakan Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dah nampak cantik macam ni sayang, lebih kurang dia macam ni Kita masukkan lada kita dah. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Ni agak-agak dia layu sahabat ni. Dia ambil layu macam ni sahabat. Dia layu macam ni kita angkat. Kita matikan api dia lah dulu eh. Oh, kita matikan api. Kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu minyak dia banyak eh. Kita tak perlukan minyak dia terlalu agak sedikit banyak eh. Kita akan kurangkan minyak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cara dia. Sayang, ini minyak ni boleh dipakai lagi sayang eh. Okey sahabat, lebih kurang dia macam ni sahabat. Kita taburkan dengan sedikit serbuk perasa eh, untuk menambahkan selera kita. Okey sahabat, siap sudah masak sambal dia. So kita pun bolehlah hidangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak hidangkan. Kita aduk-aduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. So kita make up pun kat dapur je sahabat eh. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kurang sahabat eh. Apa tajuk dia sahabat ni? Sayang ni apa nak sebut sayang? Bekasam belado. Okey sahabat, siap sudah bekasam ikan lais belado eh, cara EPSS dan makcik kamera. So jangan lupa untuk mencuba eh, untuk merasai kenikmatan ikan pais goreng belado. Ikan pais kan, ikan pekasam pais eh, ikan pekasam lais goreng belado. Jom kita makan sayang. Okey jom. Okey sahabat, saat yang dinanti-nantikan, perut pun dah mula berkeroncong. So makanan pun dah siap. So hari ini ada dua dishes yang very simple but marvelous. Iaitu pertama dia apa sayang ni? Lemak pucuk ubi tempoyak. Tempoyak ha? Tempoyak ha? Lemak pucuk ubi tempoyak. Ikan caru bakar. Ikan bakar caru bakar dengan tempe. Tempe. Dan yang ni apa sayang? Pekasam ikan pekasam goreng pekasam ikan lais belado. Sekatilah pun nak minum. Dia punya nak sebut merangkak-rangkak sahabat. Kesian dia. Panjang sangat tajuk ikan dia. So ok sahabat, jom kita makan. Hai ha? Mama Long. Mama Long rehat. Dia sekarang Mama Long. Tak apa. Mama Long cuci pinggan. Mama Long nanti. Mama Long sedih hati sebab apa, pagar elektrik dia tak boleh buka. Tak boleh keluar rumah. Dia punya kontrol. Tak boleh keluar rumah. Saya tak kisah. Saya duduk je dekat sini panggil. Bagi baju jabatan kebajikan masyarakat. Bantuan. Minta bantuan. Okey sahabat, kita rasakan, kita cicipi saja apa yang kita masak makan. Kita masak. Makcik kamera juga yang tersiksa. Bismillahirrahmanirrahim. Makcik kamera dia tak makan sahabat ya, sebab dia dah kenyang dia tadi ya. Dia dah makan dulu eh. Cantik. Sedap ya. Sedap. Makan ikan pekasan ikan apa bah? Ikan lais. Ikan lais. Garing tu. Bukan garing macam mana sayang? Dia memang tipis. Makcik kamera kata tu. Tak kuning lagi, tak kuning lagi. Ha, macam tu. Sedap macam ni, sedap. Okey, dah okay. Tentu. Okay, sahabat, kita rasakan. Lauk dia, ni lauk semalam tu simpan pun sedap juga saya. Kepala ikan abang mayo. Abang dah tinggi, tak boleh makan banyak. Sikit je. Sikit je. Boleh makan segini aja saya. Kata dia dah tinggi. Sen benar. Dah pada kesan makcik kamera dah. Tengok-tengok aja. Kamera dia, kamera dah badan dah besar lah. Jadi dia ambil gambar dia. Ya yes, sayang. Just. Okey sahabat. Saya habiskan suapan saya. Mana asyik ni pula. Ni tadi apa? Panjang ni pucuk ubi, tempoyak, pucuk ubi, ikan bakar, bertempe. Ikan bakar ni. Jadi, kalau nak tahu apa bahan-bahan dia, kita tengok. Kita ada masak dia. So, ini
Sedap. Ini aku sayang ni. Ini masakan semalam. Asam pedas ikan. Manyung. Ikan mayo. Lagi semalam lagi sedap tau. Dia meresap tu. Ha, iyalah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Campur pari. Campur pari kan. Telai lio je macam gambar ni tau. Ini pasal lagi kamu pasal ni ya. Pasal sunat Kamis. Ya tak ya. Kita dah buka. Tak. Tak. Dah tak nak masak. Ya. Kita dah minum apa sahaja tak ke bagi. Tidak aurat. Okey. Okey. Bye. Okey sahabat. Kami nak sambung makan. Jangan lupa untuk mencicipi, untuk mencuba masakan yang ringkas ini hari, tempoyak, pucuk ubi, ikan bakar dengan tempe dan juga pekasam ikan lais goreng belati. Jumpa lagi. Terima kasih atas sokongan anda semua. Maaf atas segala kekurangannya. Maaf kerana merepotkan. So, jumpa lagi. Sudikan subscribe dan share jika belum. Dah. Wah, banyak makan baik semua. Sedap.